Dilansir dari riau24.com, sindir Banser, Ustadz Tengku Zulkarnain buat percakapan Adul dan Giran. Begini kata warganet, Ustadz Tengku Zulkarnain membuat sebuah percakapan sindiran terhadap Banser yang membakar bendera Tauhid tapi dibebaskan. Namun berbanding terbalik dengan orang yang membawa bendera, Uus Sukmana justru ditangkap polisi. Pihak kepolisian menyatakan bahwa pelaku yang membakar bendera Tauhid tidak ada delik hukum. Dan polisi menyatakan bahwa pembakaran itu tidak terjadi jika Uus tidak membawa bendera itu. Berikut ini percakapan antara tokoh Adul dan Giran yang dibuat oleh Ustadz Tengku Zulkarnain di akun Twitternya Sabtu 27 Oktober 2018. Adul, ada wanita seksi diperkosa orang, Ran. Terus videonya diupload. Waduh. Terus pemerkosanya ditangkap, jawab Giran. Adul balik bertanya, wanitanya ditangkap, masalahnya kenapa dia keluar rumah dan membuat si pemerkosa jadi tertarik? Kalau dia nggak keluar rumah kan aman. Giran menjawab, sontoloyo. Warganet berkomentar mengenai postingan dari Wasekjen MUI itu. Ini komentarnya. Akun Wiber Melayu, itu namanya sontoloyo. Akun Prince Handoko, mungkin dia nggak punya niat jahat, Tat. Itu cuma spontanitas. Yang ngomong polisi kan sontoloyo. Akun Dotren, terus ini salah siapa? Jokowi. Ada lagi dari akun Freedom, ya Allah satukan hati-hati kami, perbaikilah hubungan di antara sesama kami, tunjukilah kami ke jalan keselamatan, selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya, jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi, amin.